Welcome back to my YouTube channel. So di video ini gue bakalan coba mewawancarai beberapa temen gue yang ada di lingkungan kerja gue tentang Majalengka. Apa aja sih yang mereka tahu tentang Majalengka dan apa aja sih hal pertama yang terlintas di pikiran mereka ketika mendengar nama daerah Majalengka. So pasti kalian penasaran kan? Let's check this out. Di sini gue mau nanya tentang kampung halaman gue, yaitu Majalengka. Apa yang lo tahu tentang Majalengka? Sebenarnya gue gak terlalu banyak tahu tentang Majalengka. Yang gue tahu Majalengka tuh daerah di Jawa Barat. Yaudah itu doang sama, oh ini yang terkenal kemarin, bola dunia Majalengka. Itu keren tuh, yang harga 5M. Yang kayak Universal Studio. Sawah, fotonya Maman. Iya, gue soalnya juga sawah doang. Gue nggak pernah, sejujurnya gue nggak pernah ke Majalengka. Kampung lu kan. selain itu. Asli gue masih ngebleng. Ya berarti lu sama sekali gak tahu nih tentang Majalengka. Selain itu kampung gue. Gak tahu. Ya pokoknya setahu gue daerahnya masih alami lah. Nggak tahu dan baru dengar sih ini. Namanya baru dengar ya. Iya. Emang sih. Oke. Majalengka. Kurang tahu sih. Yang tahu dia kayaknya ada bandar baru Kertajati. Setahunya itu. Nah, kan gue baru tahu dikit nih. Sekarang gue bakalan unjukin ke lu beberapa wisata yang menurut gue bagus di Majalengka. Coba lihat dulu. Ini. Kalau ada pertanyaan, tanyain ke gue aja, ntar gue ituin. Iya bagus nih. Masih banyak banget, ini wisata alamnya. Kalau yang ini siapa nih? Oh itu gue waktu mengunjungi Teras Ring Majalengka. Itu wisata yang sekarang lagi hits di Majalengka. Dan itu gue kesana pas waktu sunrise. Ada juga videonya di channel gue, so buat kalian yang belum nonton. Ini keren banget, kayak check aurora gitu, ya. Kayak ala-ala aurora gitu ya. Itu juga lu untung-untungan sih, kalau lu lagi dapet bagus-bagus kayak gitu, kalau lagi jelek ya... Ini telaga Nila emang kayak gini warna danaunya? Iya, kayak gitu. Bening banget ya? Waktu itu pernah diliput kok sama My Trip, My Adventure. Ada di YouTube videonya. Bening banget kayak yang difoto. Oke, okay, so kali ini gue punya beberapa fotonya, kalau misalkan ada pertanyaan, tanyain aja. Foto-foto wisata alam di Majalengka. Ini lu. Ini Majalengka. Yoi. Emang ini warnanya biru gini, Man? Iya, itu aslinya biru. Gue pernah gue pernah ke sana langsung, emang aslinya biru. Serius lu? Serius. Ini. Dan ini gratis. Kesini gratis. Kalau ini? Kalau itu gue belum pernah ke sana, tapi kata teman-teman gue yang pernah ke sana, emang kayak gitu aslinya. Sepi ya? Ini masih sepi. Kalau lo kesananya bukan weekend atau libur nasional sih, lo bakalan bisa foto-foto kayak yang di sini. Tapi kalau lo pas weekend atau hari libur nasional tapi ya. Tapi ini bagusnya sunrise gitu mas. Nih kayak gue tahu nih orang yang di sini nih siapa nih. Yang mana? Gue tahu nih. Iya, itu emang itu gue. Itu di mana mas? itu di Teras Ring Majalengka. Wisata itu lagi ngehits banget nih sekarang tuh. Apa? Dan wisata itu lagi ngehits di Majalengka. Tapi emang trek kesananya lumayan curam juga sih. Kayak lu ke puncak tapi lebih curam lagi. Tapi worth it sih. Maksudnya terakhir kali gue kesana sih masih free ya. Lu cuman kayak bayar buat parkir doang. Ya biasanya kalau lagi hits gitu jadi hancur sih. Tapi enggak sih, sekarang malah tambah bagus. Ya kemarin terakhir gue lihat di updatean sosmed gitu tambah bagus. Ada spot foto di atas bukitnya. Kalau ini kan kayak bener-bener masih tanah ya. Sekarang udah ada spot fotonya udah gitu. Udah dibikin itu ya. Ya, spot foto. Udah bagus sih. Nama ini gimana? Cipete Waterfall. Kalau ada pertanyaan tentang kota itu, tanyain. Ntar gue jelasin. Jernih ya ini, apa? Kayak asri gitu. Masih di pegunungan gitu ya. Ini ada pegunungan tehnya? Ada, pegunungan teh ada. Terus apa namanya itu, air terjun banyak juga di sana.
keren buat nambah itu sih, fit Instagram. Fit, ya, Instagramable banget soalnya, yeah. Bang. Banyak kan air terjun ya? Iya, air terjun. Soalnya memang Majalengka tuh dikenal dengan sebutan apa, kota dengan 1000 air terjun. Banyak banget, saking banyaknya sih, jadi dapat julukan itu. Jauh gak ya dari sini? Oh iya, lokasinya juga dekat kalau dari Jakarta. Kalau naik mobil tuh cuma 4-5 jam via tol. Ini di mana nih? Kayaknya ngambil dari Google. Enggak, itu gue semua foto ini gue ambil dari Instagramnya Explore Majalengka. Kecuali yang ini. Kecuali yang ini. Yang itu ini foto dari? Itu foto gue. Oh, foto lu sendiri gitu. Foto gue. Ini di mana ini? Boleh tepat. Itu di wisata teras ring Majalengka. Itu wisatanya sekarang lagi ngehits dan kalau lu ke sana lu cuman bayar buat parkir doang. Terakhir kali ke sana segitu, cuman bayar buat parkir 2 atau 3 ribu. Bisa foto-foto dengan background yang bagus. Oh, asik ya? Iya, tapi sekarang sih sepengetahuan gue udah dibangun kayak spot buat foto. Dan mungkin sekarang ada tiket masuknya, tapi gue kurang tahu juga. Oh, dia lebih identik dengan landscape-nya gunung ya, gitu ya? Enggak pantai gitu ya? Enggak. Karena daerah pegunungan ya, gitu ya? Lebih ke gunung. Sama air terjun. Soal Majalengka dikenal juga sebagai kota dengan 1000 air terjun. Lu kan udah tahu nih sedikit tentang wisata Majalengka. Tertarik gak someday buat mengunjungi Majalengka? Ini tertarik banget dong, pasti. Soalnya kan destinasi wisatanya masih ini banget. Asri. Masih asri banget. Terus juga kebetulan gue baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang ada wisata-wisata kayak gini di Majalengka. Pastinya kita kalau misalkan dari daerah kota ke daerah mau liburan pasti nyari-nyari yang asli gitu, gitu ya. Yang masih di alam-alam gitu kan, yeah. Pasti tertarik banget buat. Dan ya buat informasi aja, itu tiket masuknya nggak lebih dari 20 ribu, nah, mostly di bawah 10 ribu. Ya apalagi itu tuh tiket wisatanya murah meriah, terus alam terbiasa refreshing, udah komplit semua. Tertarik banget tuh sini. Besok OTW ini. Tertarik nggak buat berkunjung ke Majalengka? Tertarik yang di danau. Yang danau, yang ke danau bening itu ya? Iya, semua yang danau yang tadi. Kayak bagus banget buat bikin foto gitu, fit Instagram, terus gitu. Gue pengennya yang di danau. Tertarik sih, apalagi yang tadi kan yang apa tuh, yang Ciputari Waterfall, okay. Gue tertarik banget sih. Sama Tara Sri, tertarik gak? Apa sosok? Gue lebih tertarik yang ini. Tara Sri Panjangmuyan. Iya kan, Tara Sri Panjangmuyan kan. Bagus. Iya, tertarik sih. Ya, lu gak perlu jauh-jauh ke Bali, di Majalengka juga ada. Benar. Tertarik sih, karena aku emang suka pegunungan. Kan ada dua tim orang kan suka landscape gunung apa pantai. Aku tim gunung, tim yang naik gitulah. Ya, jadi tertarik ya sampai buat kesana. Gua kan yang suka hiking gitu ya kan, suka naik gunung. Nah, ini cocok banget buat gue untuk wisata ke Majalengka. Oh, berarti jadi jawabannya emang tertarik ya sampai buat kesana? Sangat tertarik. Satu kata yang menggambarkan tentang Majalengka. Nyaman. Tenang.
Asri. Satu kata untuk Majalengka. Maman. Indah. Ya, gimana setelah nonton videonya? Ya, inilah salah satu kontribusi gue sebagai orang Majalengka yang hidup di Jakarta. Ya, gue cuma bisa mempromosikan Majalengka ke teman-teman gue, itu teman lingkungan kerja gue. Semoga aja dengan dibuatnya video ini, Majalengka bisa lebih dikenal lagi di Indonesia atau bahkan dunia. So, dengan begitu nantinya bakal banyak turis-turis lokal maupun mancanegara yang datang di Majalengka. Ya, karena menurut gue, wisata-wisata di Majalengka itu sangat indah dengan tiket yang sangat reasonable atau murah kalau menurut gue. So, gue sih berharapnya dengan dibuatnya video ini nanti bakalan banyak orang yang tahu tentang Majalengka itu di mana, karena so far orang tahu Majalengka tapi mereka tidak tahu Majalengka itu di mana sih. So ya, semoga aja dengan dibuatnya video ini orang-orang lebih tahu lagi Majalengka itu di mana, dan wisata alam di Majalengka itu ternyata banyak banget loh. So buat kalian yang belum berkunjung ke Majalengka, gue saranin buat berkunjung ke Majalengka, kalian tidak akan kecewa, gue jamin. So, buat kalian yang punya saran, silakan komen di bawah dan jangan lupa share, subscribe, dan give your likes in this video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.